أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hari demi hari, waktu demi waktu berjalan. Umur kita terbatas dan semua terhitung. Hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita sejak kita dilahirkan sampai akan meninggal dunia sudah semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya rizki. Mala rizki itu salah satu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengaturkan rezeki manusia. Bukan hanya rezeki manusia, bahkan seluruh makhluk Allah di muka bumi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap makhluk yang berjalan di muka bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturkan rezekinya. Walaupun rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah, tapi sebagaimana kata Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, "Inna as-samaa'a la tumtiru dhahaba." Ketahuilah, langit itu tidak akan menurunkan hujan emas. Walaupun rezeki kita sudah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap kita punya kewajiban untuk berusaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan banyak di dalam Al-Qur'an. Fa'idha qudiyatis salah fantashiru. Bergeraklah, berjalanlah, berikhtiarlah, berusahalah. Fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia Allah, anugerah Allah, rizki Allah. Orang mukmin yang percaya kepada Allah dan senantiasa dia berikhtiar dan berusaha, tetap memiliki keyakinan, menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang namanya tawakkal qalbu. Bukan hanya tawakkal usaha, bukan hanya kita percaya kepada kemampuan diri kita atau kita percaya kepada kecerdasan kita, tapi tetap kita senantiasa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala amalan itu tergantung niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kita punya amal, tapi sebelum kita beramal, sebelum kita berusaha, sebelum kita berikhtiar, tolong bapa ibu, jangan lupa nawa itu. Saat kita mencari nafkah dan rezeki, nawa itu dia untuk apa? Jadikan rezeki itu adalah jembatan yang membawa kita mendapatkan ridha Allah. Jembatan membawa kita masuk surga Allah. Itulah nawaitu. Hal-hal kecil dengan nawaitu bisa menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang nawaitu, dia mencari nafkah dan rezeki. Begitu dia mendapatkan rezekinya, dia nawaitu untuk memenuhi hak-haknya, kewajibannya terhadap istrinya, kewajiban terhadap anaknya. Sambil Rasul bersabda, sambil seorang suami suapin istrinya, diberikan pahala sedekah. Coba bayangkan. Berarti nawaitu itu sangat berarti. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan tinggalkan nawaitu. Di mana Anda berada, apa urusannya, mukmana, tolong dihadirkan nawaitu. Karena dengan niat disitulah akan kita sama-sama mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga senantiasa kita dalam ikhtiar dan usaha kita selalu kita menambah keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita berusaha berikhtiar menghadapi sedikit kesulitan dan kesusahan, jangan kita berkata, kenapa Allah tidak melancarkan rizki dan usaha saya. Tapi harus bertanya kepada diri kita,
apa salah saya, apa kekurangan saya. Barangkali kalau kita muhasabah diri, oh ternyata hari ini saya merasa susah rezeki karena ketiduran salat subuh tadi. Saya merasa malam ini tidak lancar karena saya lupa baca Al-Quran. Saya hari ini merasa tidak baik karena saya ketinggalan salat malam. Inilah muhasabah diri. Al-Imam Muhammad ibn Sirin pernah dia mencela orang, mencaci maki orang. Ente orang miskin. Orang itu tersinggung. Kata Imam Muhammad ibn Sirin, saya menunggu ucapan saya ini, menunggu akibahnya, menunggu balasannya 40 tahun. Coba bayangkan, hanya satu ucapan dia takutin, dia fikirkan, apalagi perbuatan. Bapak ibu, berapa banyak perbuatan kita salah, berapa banyak kita melanggar aturan Allah, berapa kali kita menjauhkan diri dari perintah Allah, padahal kita semua hafal. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, akan Allah jaminkan diberikan jalan keluar dari segala kesusahan, dari segala kesempitan. Berarti kalau kita berdoa, kita berikhtiar, kita berusaha, tapi masih kita menghadapi kesusahan dan kesulitan, pasti ada sesuatu yang tertinggal. Salah satu amalan di samping ikhtiar dan usaha kita adalah zikrullah, terutama istighfar. Karena termasuk istighfar adalah salah satu kunci mendatangkan rezeki. Sebaik istighfar itu sepanjang waktu, pagi, siang, sore, malam. Naik motor, jalan kaki, naik bis, mau kemana-mana, tidak keberatan kita membasahi lidah dengan istighfar. Malah ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, berikan kepada aku amalan yang menjaminkan aku masuk surga. Rasul menjawab, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Basahi lidahmu dengan zikir kepada Allah. Kunci rizki bapa ibu adalah zikrullah. Kunci rizki zikrullah, di antaranya istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala menjaminkan dalam Al-Quran di surat Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Apa manfaatnya istighfar? يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Dengan istighfar terjamin keturunan, dengan istighfar kemudahan rezeki, dengan istighfar kelancaran usaha, dengan istighfar kesembuhan dari penyakit, dengan istighfar banyak kemudahan dan kemuliaan yang kita dapat. Kalau memang ingin ditambah rezeki kita, kalau belum sempat haji, kita ingin berhaji. Kalau kita sudah haji, ingin Allah menambah kita bisa haji lagi. La in syakartum lazim. Jadilah hamba yang bersyukur, karena nikmat Allah memang bapak ibu tidak bisa terhitung. Nikmat Allah begitu banyak di setiap waktu dan setiap saat, lahir dan batin. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Oleh karena itu, jangan anda menjadi orang-orang yang mengkufiri nikmat, tapi jadilah senantiasa menyyukuri nikmat. Insyaallah, dengan syukuri nikmat dan sabar menghadapi ujian dan cobaan, kita bisa menjadi hamba yang diridai Allah. Kalau Allah sudah ridha kepada kita, insyaallah segala amal ibadah kita akan diterima, dan segala usaha dan ikhtiar kita akan dipermudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu, yang terakhir, tidak boleh kita lupa doa. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal dia Rasul, terjamin pertolongan Allah. Senjata orang mukmin adalah doa, dan pintu langit bisa dibuka dengan doa, dan doa itu kapan saja dan bisa sampai kepada Allah tanpa waktu dan tanpa batas.
selama kita masih berdoa kepada Allah, selama masih kita memohon kepada Allah, Allah akan senantiasa mendengar doa kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah.